Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita bersama-sama akan membahas tentang tema dalam mata kuliah kemuhammadiyahan, yaitu NKRI sebagai negara perjanjian atau negara kesepakatan dan kesaksian, yang dikenal dalam istilah terminologi Islam, wabil khusus di pembahasan kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah mengakui NKRI sebagai Darul Ahdi Wasyahadah. Apa itu Darul Ahdi Wasyahadah? Nah, ini akan kita bahas dalam kesempatan ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia diproklamasikan atau diproklamirkan kemerdekaannya dan dipilih bentuk negaranya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, NKRI, dan disepakati bentuk pemerintahnya adalah republik, dan falsafah negaranya atau dasar negaranya adalah Pancasila. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana yang kita maklumi terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Masehi, itu sesungguhnya dalam kalender Islam itu bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu peristiwa ini wabil khusus sebagai kaum muslimin kita sangat merasakan bagaimana suasana umat Islam pada masa itu menyambut kemerdekaan dalam keadaan menjalankan ibadah Ramadan di bulan yang penuh berkah, dalam keadaan beribadah. Mereka memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa ini kita tidak bisa bayangkan suasana kebatinan bangsa ketika itu, khususnya umat Islam yang sedang khusyuk menunaikan ibadah puasa, sementara mereka harus berjuang menegakkan kemerdekaan, dan puncaknya adalah hari Jumat 17 Agustus 1945, di hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia, dan sedang dalam melaksanakan ibadah yang mungkin pada waktu itu ibadah puasa dan sekaligus ibadah sholat Jumat bagi kaum muslimin yang laki-laki. Nah, kontribusi Muhammadiyah, sebut saja ketika itu yang menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah adalah Ki Bagus Hadi Kusumo, yang juga merupakan salah seorang anggota BPUPKI, ya, dan salah seorang konseptor persiapan kemerdekaan yang kita kenal dengan anggota 9. Beliau termasuk anggota 9 yang usaha pemeriksaan persiapan kemerdekaan Indonesia, ya. Sebagai pimpinan pusat Muhammadiyah, kontribusinya terhadap persiapan kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Nah, maka oleh karena itu kita sebagai anak bangsa dalam pandangan Muhammadiyah, NKRI ini sudah final, ya, sudah final. Kalau kita berat menyebutnya harga mati, ya. Jadi NKRI ini bagi kita
adalah merupakan negara yang sah, baik secara konstitusi maupun secara syariat Islam. Jadi tidak perlu lagi kita berpikir bagaimana membentuk negara baru. Karena bagi Muhammadiyah, NKRI ini sebagai Darul Ahdi Wasyahada. Apa itu Darul Ahdi Wasyahada? Darul Ahdi adalah negara perjanjian. Bahwasanya Muhammadiyah meyakini dibentuknya negara ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia dan dipilihnya bentuk pemerintahannya adalah pemerintahan republik dengan kepala negaranya adalah presiden dan disepakati ideologi negaranya atau dasar negaranya adalah Pancasila. Ini bukan hasil paksaan, tetapi melainkan hasil kesepakatan para pendiri bangsa dengan utusan-utusan. Ada Indonesia bagian timur, barat, ada utusan dari Jawa, Sulawesi, semuanya ada utusannya, bersepakat duduk di satu meja dengan suatu mufakat yang telah ditetapkan membentuk negara ini. Maka dikenallah negara ini bagi kita adalah Darul Ahdi. Negara ini terbentuk berdasarkan kesepakatan. Nah, sebagai umat Islam, kita haram atau tidak boleh merusak kesepakatan yang telah dilakukan. Tidak boleh. Oleh karena itu, istilah NKRI sebagai Darul Ahdi Wasyahadah berangkat daripada sejarah. Bahwasanya negara ini dibentuk atau terbentuk bukan keinginan daripada sekelompok bangsa, anak bangsa, sekelompok tokoh, tetapi perwakilan, baik perwakilan secara geografis maupun perwakilan umat atau suku. Ada dari Muslim, ada yang non-Muslim, ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia barat, Indonesia bagian-bagian yang lainnya. Duduk bersama menetapkan bentuk negara ini adalah NKRI. Bentuk pemerintahnya adalah republik, kepala negaranya adalah presiden, dan falsafah negaranya adalah Pancasila. Nah, bagi Muhammadiyah, negara ini adalah negara perjanjian. Nah, di dalam Islam kita tidak boleh merusak perjanjian. Maka dalam pandangan kita di Muhammadiyah, NKRI adalah sah secara konstitusi maupun secara syariat Islam. Jadi tidak boleh lagi ada kader-kader Muhammadiyah mempunyai pemikiran atau mempunyai pandangan bahwasanya NKRI ini negara tauhid atau negara yang tidak sah secara syariat. Tidak ada lagi. Karena ideologi negara yaitu Pancasila, poin-poin ideologinya sama sekali tidak bertentangan dengan ajaran Islam atau inti daripada ajaran Islam. Kawan-kawan rahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak, ya. Mari kita bersama-sama melihat, ya, awal pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Ya. Bahwasanya yang bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, di pembukaan undang-undang yang sebagai dasar negara Indonesia juga berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, sesuai dengan nilai-nilai Islam dan dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia. Artinya apa? Redaksi pembukaan undang-undang ini telah disusun oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa kita dengan disepakati bahwasanya bentuk negara ini adalah Republik Indonesia yang kemerdekaan berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang pada waktu itu sejarah membuktikan redaksi pertama pembukaan undang-undang yang kita kenal dengan Pancasila ini adalah dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi karena ada yang berkeberatan, perwakilan Indonesia bagian timur yang pada waktu itu diwakili oleh umat-umat non-muslim berkeberatan dengan redaksi atau kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dengan rela hati pendiri bangsa kita merubah dan mengganti redaksi yang lain, ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa itu maknanya adalah tauhid. Ya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Sebelum Indonesia ini dikumandangkan atau diproklamirkan kemerdekaannya, redaksi ini telah disusun dan disepakati. Telah disusun dan telah disepakati. Artinya, negara Indonesia ini atau Republik Indonesia ini terbentuk bukan paksaan, tetapi terbentuknya NKRI ini berdasarkan kesepakatan. Nah, negara yang terbentuk berdasarkan kesepakatan inilah yang diistilahkan di Muhammadiyah adalah Darul Ahdi. Darul Ahdi. Nah, Darus Syahada adalah kesaksian. Apa kesaksian? Tugas anak bangsa, termasuklah kita di Muhammadiyah, untuk menyaksikan kepada dunia kalau Indonesia inilah negara yang berdaulat. Berdaulat tanah airnya, berdaulat ekonominya, berdaulat sosialnya, budayanya, berdaulat politiknya. Tidak boleh dijajah lagi. Nah, sebenarnya yang paling berat adalah ketika memperjuangkan kemerdekaan itu, beratnya mengantarkan pintu gerbang kemerdekaan. Tetapi ada tugas yang paling berat lagi adalah mempertahankan dan mempersaksikan kemerdekaan ini sampai kapanpun, tanggung jawab kita sebagai anak bangsa. Nah, oleh karena itu, konsep NKRI sebagai Darul Ahdi wasyahadah di Muhammadiyah telah disepakati. Oleh karena itu, tidak boleh lagi ada mahasiswa atau simpatisan atau pengurus-pengurus Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah yang mempunyai pemikiran dan keyakinan atau pandangan yang keliru, yang menganggap NKRI ini negara yang tidak sah secara syariat atau negara yang tauhid dan sebagainya. Tidak ada lagi. Bagi Muhammadiyah, NKRI adalah Darul Ahdi wasyahada. Darul Ahdi wasyahada adalah negara yang terbentuk berdasarkan kesepakatan pendiri bangsa. Darus Syahada adalah negara persaksian. Maksudnya apa? Tugas anak bangsa setelah Indonesia ini merdeka untuk mempersaksikan dan membuktikan
bahwa benar-benar Indonesia inilah negara yang merdeka. Merdeka ekonominya, merdeka budayanya, merdeka pendidikannya, merdeka politiknya, merdeka seluruhnya, tanah air tumpah darahnya merdeka. Merdeka lautannya, merdeka daratannya, merdeka hutannya, merdeka hasil buminya. Tidak lagi dijajah oleh negara-negara lain. Darul Ahdi bagi pejuang kita sungguh berat. Sampai mengorbankan nyawa, menumpahkan darah pendiri bangsa kita. Tapi Darus Syahada bukan tugas pendiri bangsa kita lagi, tapi tugas kita bersama untuk membuktikan bahwa Indonesia ini tetap dan selalu akan merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka, itu adalah Darus Syahada. Darul Ahdi adalah telah terbukti 1945, 17 Agustus 1945, Darul Ahdi telah terbentuk negara Republik Indonesia. Ya. Ini yang dimaksud dengan materi yang ke-10 ini, atau materi yang terakhir dari pembahasan Muhammadiyah ini, bahwasanya Muhammadiyah meyakini Indonesia sebagai Darul Ahdi wasyahada. Sekira itu yang dapat kita sampaikan. Nah, adapun untuk peran-peran kebangsaan Muhammadiyah, Muhammadiyah lebih memilih perjuangan kebangsaannya ke dakwah-dakwah kultural, bukan dakwah struktural. Dakwah kultural itu maksudnya adalah dakwah pembinaan masyarakat, bukan dakwah mengambil jalur-jalur politik, bukan dakwah mengambil jalur-jalur pemerintahan. Tetapi dakwah yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah dakwah akar rumput, yaitu dakwah membina masyarakat. Makanya arah pembangunan, arah amal usahanya pun bukan mengantarkan orang agar sukses di dunia politik ini, politik ini, bukan. Tetapi lebih kepada membangun universitas, membangun sekolah, membangun rumah sakit, membangun puskesmas, membangun rumah bersalin, membangun panti asuhan, membangun masjid. Karena basic dakwah yang diambil, segmen dakwah yang diambil adalah dakwah kultural, dakwah kemasyarakatan, bukan dakwah pemerintahan. Ya. Walaupun tidak bisa dipungkiri, dakwah pemerintahan atau dakwah kekuasaan adalah itu juga penting. Tetapi itu bukan fokus Muhammadiyah. Fokus Muhammadiyah adalah mengambil jalur atau dakwah kultural kepada masyarakat. Maka objek-objek dakwahnya, gerak-gerak dakwahnya juga untuk kepentingan masyarakat. Nah, ini yang dilakukan oleh Muhammadiyah sejak sebelum merdeka. 33 tahun sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah memikirkan bagaimana pendidikan di Indonesia, memikirkan bagaimana kesehatan di Indonesia, memikirkan bagaimana sosial di Indonesia agar lepas daripada jeratan-jeratan kemiskinan dan sebagainya. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.